Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Aman Zdaumai. Hari ini kita ada ulasan penuh untuk peranti Motorola Moto G. Motorola Moto G ialah sebuah peranti dengan skrin sebesar 4.5 inci, skrin IPS LCD dengan resolusi 720p. Diperkasakan dengan pemproses sebesar 4 teras 1.2 GHz daripada keluarga Snapdragon 400, RAM sebanyak 1 GB, pilihan muatan dalaman di antara 8 ataupun 16 GB, tanpa sokongan penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Sebaliknya, slot untuk penambahan kad microSD diberikan kepada kemampuan untuk meletakkan dua SIM card. Dari segi kemampuan optik, kamera ini, telefon ini diperkasakan dengan kamera sebesar 5 MP pada bahagian belakang dengan flash, dan juga kamera sebesar 1.3 MP pada bahagian hadapan. Terdapat fungsi untuk mengambil video pada mode slow motion pada Motorola Moto G. Yang kami akan masukkan jika saya boleh tunjukkan kemudian mode video slow motion ini. Dan jika anda boleh lihat, antara muka peranti ini adalah sehampir yang mungkin kepada vanilla Android, dengan terdapat beberapa penambahan yang dilakukan oleh Motorola. Kami ingin menunjukkan salah satu daripada fungsi tambahan yang diberikan oleh Motorola, iaitu Motorola Assist. Motorola Assist membolehkan anda untuk menetapkan ketika, sebagai contoh jika anda sedang berada di dalam bilik mesyuarat, anda boleh menetapkan sama ada anda mahu meletakkan telefon anda pada mod senyap ataupun auto reply, di mana jika ada orang menelefon anda tak angkat, dia akan menghantar SMS secara automatik mengatakan anda sedang dalam mesyuarat. Terdapat juga mode sleeping, di mana anda boleh menetapkan tempoh di mana telefon ini tidak akan berdering atau berbunyi, tiada notifikasi, tiada deringan telefon. Dan dalam mode ini, jika anda meletakkan sebagai contoh dua nombor yang anda rasakan bila-bila masa saja jika telefon ia akan berdering, anda boleh menetapkannya. Jadi jika ada kecemasan sebagai contoh, walaupun dalam mode sleeping ini, telefon masih lagi berdering. Ianya seakan fungsi Do Not Disturb yang ada pada beberapa peranti yang sudah ada di pasaran sekarang. Dari segi kemampuan kelajuan tatalan, jika saya boleh tunjukkan, ianya sebuah peranti yang lancar. Ialah agak menakjubkan untuk sebuah peranti yang boleh saya katakan terdiri dalam kelas telefon mampu milik ataupun bajet, dengan spesifikasi RAM hanya 1 GB, tidak banyak, dan kebanyakan telefon yang mempunyai spesifikasi yang sama dengan Motorola Moto G gagal untuk memberikan kepuasan ketika kami menggunakannya. Jadi, sungguh pada harga yang agak murah, spesifikasi yang boleh dikatakan rendah dengan telefon-telefon yang biasa kami ulas dan gunakan, kami agak kagum dengan kemampuan peranti kecil ini. So, perkara lagi yang kami rasa agak menarik tentang Motorola Moto G ialah dari segi kemampuan bateri. Kami sedari pada penggunaan di mana kami berjalan di sekitar Kuala Lumpur untuk sepanjang hari, ia mampu bertahan sehingga 11 jam. Ini adalah jauh lebih baik daripada kebanyakan peranti yang pernah kami ulas sebelum ini, di mana bateri mungkin bertahan hanya sehingga 9 jam. Kami melakukan beberapa update pada Facebook dan juga Twitter menggunakan Spotify dan juga menggunakan Google Map untuk melakukan navigasi. Jadi, bila difikirkan menggunakan kesemua aplikasi di atas dan berjalan di seluruh Kuala Lumpur yang umum kita ketahui biasanya akan memakan banyak bateri, ketahanan hingga 11 jam ini sangat-sangat menakjubkan. Sebagai lagi yang jika saya boleh tunjukkan di sini ialah dari segi kekuatan speaker. Kami sedari walaupun ia mempunyai speaker yang menembak pada bahagian belakang itu, di sebelah skrin, di sebelah kamera di sini, bunyi yang dihasilkan oleh Motorola Moto G adalah sangat kuat. Jadi saya akan cuba memilih satu video dan ada boleh dengar sendiri. My name is Sue. I came to Adelaide in 2010 to study. I've really, really missed Chinese New Year in Melaka compared to what it is here in Adelaide. There's nothing quite like Chinese New Year back home. I feel very sad. And also, yeah, I don't know. Bunyi yang sangat kuat untuk speaker yang hanya mono dan di bahagian belakang. Jadi, jika anda sukakan sebuah peranti yang mempunyai speaker yang sangat kuat, Motorola Moto G yang punya semua keperluan yang anda mahukan.
kita dah bercakap tentang banyak perkara positif pada peranti ini, dan jika saya boleh katakan beberapa benda negatif supaya ianya lebih balance. Pertama sekali, jika saya boleh mengomen tentang butang pada peranti ini agak plastik dan tidak berapa padu boleh dipegang. Ianya memang rasa sangat plastik lah. Jadi untuk mungkin sebagai peranti yang kami dah biasa dengan peranti yang punya kemasan yang premium, mungkinnya agak sedikit mengecewakan. Batang belakang juga dibuat pada plastik. Dan jika saya boleh katakan di sini, jika anda membeli Motorola Moto G, anda diberikan beberapa cengkerang bahagian belakang yang boleh diganti ini. Sekali di dalam kotak, anda boleh dapat terus. Dia ada beberapa pilihan. Seperkara lagi yang mungkin kami rasa kurang gemar tentang peranti ini ialah dari segi antaramuka kamera. Kami menyedari sekali pandang anda lihat ianya seperti sebuah vanilla Android, sebuah stock Android. Tetapi apabila anda memasuki aplikasi kamera, entah mengapa mereka menggunakan antaramuka kamera yang mungkin yang paling tidak mesra pengguna. Tiada kawalan manual, hanya terdapat kawalan HDR, flash, tekan untuk mengambil gambar dan slow motion, tapi tidak ada fungsi manual. Jadi nasib baik di Google Play Store ada aplikasi yang membolehkan kami menggunakan stock camera ICS. Kurang-kurangnya kami masih lagi boleh melakukan kawalan manual seperti besar megapixel, berapakah exposure sebagai contohnya, dan beberapa lagi kawalan yang mungkin dah biasa stock pada kamera lain tapi tidak pada Motorola Moto G. Jadi tak tahu mengapa mereka menggunakan skinning yang aneh untuk antaramuka kamera. Sepanjang penggunaan peranti ini, kami sedari ianya sangat baik, tidak berlaku langsung masalah di mana aplikasi crash, tidak ada aplikasi yang tidak compatible, dan sepanjang lebih kurang 3 minggu penggunaan tidak juga berlaku sebarang masalah di mana peranti itu sendiri tidak berfungsi dan kami terpaksa melakukan reboot. Tak berlaku sama sekali, memang elok. Dan tidak juga terdapat masalah di mana peranti menjadi panas selepas digunakan untuk seberapa ketika. Baiklah, di akhir hari, jika ditanyakan kepada kami adakah Motorola Moto G sebuah peranti yang baik, kami boleh katakan dia sebuah peranti yang baik. Sungguh pun terdapat beberapa kekurangan kerana ia bukan sebuah peranti premium. Kami telah melakukan beberapa ujian tanda aras, dan daripada ujian tanda aras kami sedari ia mempunyai kemampuan yang kurang sedikit pada sebuah Galaxy S3. Jadi ianya taklah teruk sangat, tidak baik sangat, tak teruk sangat, tapi perpadanan untuk orang yang menggunakannya bukan seorang power user sebagai contoh, jika nak gunakannya sebagai peranti harian untuk melakukan panggilan telefon, bermain games ketika melakukan update untuk laman sosial, Motorola Moto G boleh melakukan segalanya dan dengan baik sekali. Akhir kata, Motorola Moto G, jika anda mahukan sebuah peranti yang mampu milik, skrin yang elok, melakukan kebanyakan perkara yang anda mahu lakukan, ini bagus. Tetapi kekurangan di sini adalah dari segi kamera yang kurang bagus kerana hanya sebesar 5 megapiksel, tidak berapa tajam gambar yang diambil, kelemahan pada waktu low light, gambar tidak berapa cantik, dan akhir sekali binaan yang kurang premium. Motorola Moto G boleh didapati di pasaran pada harga permulaan RM687 untuk versi 8GB, dan harga akan lebih mahal untuk versi 16GB. Dan kami boleh recommend Motorola Moto G kepada pembaca-pembaca kami yang mahukan sebuah peranti yang mampu milik, boleh melakukan segalanya tanpa punya masalah yang besar. Sekian saja untuk waktu ini daripada Amazon Mai. Inilah ulasan kami untuk hari ini. Jumpa lagi anda di waktu dan lain. Dan jika anda mahukan lagi video pada Amazon Mai, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan lain. Sekian. Terima kasih.